Tadi ada tiga hal yang saya catat, ada Sangkan Paraning Dumadi, kemudian Manunggaling Kawula lan Gusti, kemudian Mamayu Hayuning Mamayu Hayu Bagya Bawana. Nah, kalau dipikir bahwa ini adalah perwujudan dari integritas dan keselarasan ya untuk menuju kepada wawasan dan perilaku luhur yang dicita-citakan oleh Sabdo Dharma. Nah, monggo para kadang para partisipan untuk menyiapkan pertanyaan. Nah, ini Bopo, ini tentang pertanyaan ini kita batasi sampai 1 jam ini tadi sudah dapat pesan. Jangan monggo ditujukan kepada siapa nanti langsung langsung ditujukan kepada narasumber pertama atau narasumber kedua. Monggo. Sebelum itu juga saya ingin menggarisbawahi bahwa paguyuban organisasi Sabto Dharma ini sudah ada di seluruh Indonesia ya, 13 provinsi nggih. Bapak Jaisman nggih. Sudah ada di 13 provinsi, kemudian di luar negeri juga sudah ada di Belanda, kemudian di Cina, mohon dikoreksi Bapak kalau saya kurang ini. Kemudian di Amerika kalau tidak salah. Di Suriname. Suriname sudah ada. Jadi ini paguyuban yang sangat luas. Sekarang anggotanya sudah berapa sih, Bapak sih? Untuk kalau menurut data yang kami terima sekarang itu ada kurang lebih antara 15 juta. 15 juta. Tetapi yang merubah KTP itu masih sekian ribu. Masalahnya mereka masih beradaptasi dengan keputusan MK itu. Okay. Tapi sangat signifikan, ya. Ini kebetulan Bapak Jaisman kan juga bidang advokasi hukum, ya. Banyak. Juga masih ada permasalahan Bapak tentang masalah hukum pada KTP itu sesuai apa putusan MK pada Adminduk, ya. Kalau selama ini tidak ada masalah untuk KTP, semua apa namanya tentang pendidikan, kemudian KTP, pendirian tempat ibadah, semuanya tidak ada masalah sekarang. Cuman kita sekarang lagi mengajukan tentang perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Karena di dalam kurikulum kita belum masuk di dalam Dapodik dan kita butuh untuk kemudian melakukan advokasi ini dengan teman-teman Majelis Zuhur Kepercayaan Tata Tertib Yang Maha Esa Indonesia MLKI yang MLKI. Menaungi seluruh penghayat di karena kita ada 189 paguyuban istilahnya komunitas paguyuban organisasi. Oke, mohon maaf Romo, ada ini yang sudah resen dari Mas Kanjeng Luki. Monggo ini mau ditujukan pertanyaannya, monggo, Anjing Luki. Iya. Iya, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Nah ini saya mau nanya, jadi yang waktu ditemuin itu siapa waktu ditemuin yang bercahaya itu? Nah kemudian yang waktu sujud itu sujud kemana? Nah terus kenapa namanya Allah ya, bukan Allah ya, Allah ya. Namanya Allah atau Allah ya, Allah ya. Iya Allah. Dari wahyu yang kita terima itu Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kenapa namanya Allah? Kan nama itu banyak ya. Bisa Allah, bisa Sang Yang Widi, bisa kalau ada Elohim, ada Asmaja dan lain-lain. Terus penerimaan wahyunya waktu sujud itu ya, sujudnya kemana gitu? Maksudnya waktu sujud itu istilahnya ada sosoknya dari sujud apa gimana? Gitu, jadi kalau yang namanya yang tadi Romo sampaikan itu Allah itu adalah bahasa wahyu. Bahasa wahyu yang diterima dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ucapan ketika Bapak Arjo Sapura menerima wahyu itu suara itu adalah Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Nah, jadi kita tidak berani untuk merubah dalam bentuk kalimat apapun.
Jadi itu adalah yang terucap dan tersirat di dalam penerimaan wahyu tanggal 27 Desember 52 itu. Semacam itu. Dan ajaran Sabta Dharma ini menurut kami secara katakanlah sebagai sebuah keyakinan itu awalnya wahyu ini namanya adalah agama Sabta Dharma. Tapi karena proses hukum dan politik pada waktu itu, kemudian beliau Bapak Harjo Sabdo diundang pada suatu pengadilan begitu ditanyakan tentang ajaran ini melalui kejaksaan waktu itu. Nah, sehingga disampaikan oleh karena itu tidak boleh menggunakan yang namanya agama karena agama sudah ada 6 agama. Yang kedua di dalam mewarah 7 itu yang nomor 1 adalah setia kepada Pancasila. Ternyata Pancasila menurut ajaran Sabta Dharma adalah 5 sila Allah. Jadi Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Wasisa, dan Allah yang Maha Langgeng. Seperti itu. Nah, ya, yang ditemuin itu siapa ya? Waktu ditemuin keluar dari ubun-ubun itu, siapa yang bercahaya itu menurut Pak Sabto Harjo itu? Oh ya, itu Pak Harjo Sapuro, Bapak. Ya, Pak Harjo Sapuro. Di penerima wahyu itu. Itu yang ditemuin siapa ya? Sabto. Yang beliau kemudian disebut dengan Panuntun Agung Sri Putomo. Semacam itu. Enggak, waktu keluar itu, keluar dari ubun-ubun kan itu, kan menemui sosok yang katanya memberikan pusaka itu. Oh ya. Sosok siapa itu? Ya, itu dalam proses rajut, Bapak. Jadi rajut itu adalah mati sajroning urip. Kalau orang awam mengatakan itu adalah semacam rogo sukmo. Tetapi rajut ini adalah juga wahyu dan bukan kehendak daripada Bapak Harjo Sapuro. Tetapi Bapak Harjo Sapuro kemudian mendapatkan suara untuk kemudian untuk melakukan yang namanya rajut. Aku harapin mati. Delengen amat-amatono. Seperti itu kalimatnya. Dari ya, Pak Harjo Sapuro. Kemudian beliau terlentang dengan kepala menghadap ke timur. Nah setelah itu dia bersendagap. Nah itu kemudian beliau ketemu yang tadi disampaikan oleh Pak Sukamto gitu. Nah, itu yang namanya proses lanjut. Memang kalau kita berbicara secara global demikian Romo, itu memang agak sulit untuk dijelaskan secara panjang lebar, tetapi kita siap untuk mungkin dialog dengan panjenengan. Itu kami sangat senang sekali. Nah, itu sekilas. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Romo? Saya yang ditemuin siapa gitu? Apa yang ditemuin Allah? Apa yang ditemuin itu malaikat? Apa yang ditemuin itu Yesus mungkin? Atau temuin Elohim atau siapa gitu? Yang ditemui itu ketika dia rajut itu adalah Allah yang Maha Kuasa dalam bentuk sinar yang begitu kuat gitu. Tapi sinar itu sangat menyejukkan. Oh, yang ditemuin berarti Allah itu ya? Dalam bentuk persepsi dari Bapak Harjo Sapuro adalah Allah itu sendiri yang kemudian beliau menerima daripada pusaka yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto semacam itu Romo. Oh, terus kalau boleh nanya lagi Pak, menurut ajaran Sabto Dharma ini ada surga neraka atau reinkarnasi atau gimana? Oh, gini. Jadi monggo Pak Kamto, ini surga neraka nah, nanti supaya ada gantian. Monggo ini jadi supaya bisa berkolaborasi ini. Iya, berkolaborasi. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Mas Haji sudah mau tanya ini Mas Haji ini Stejo ini. Monggo Romo. Ajaran Sabta Dharma itu diharapkan itu harus bisa apa memutus karmanya yang dulu tidak baik dan bisa kembali kepada kudrat hidupnya yang asli dengan melakukan sujud yang baik dan benar. Dengan sujud yang sempurna, maka dia akan bisa kembali kepada alam abadi yang artinya diharapkan di dalam acara ini tidak ada reinkarnasi gitu. Jadi bisa kembali kepada alam langgeng. Surga gitu ya berarti ya. Oke.
Oh ya, jadi gini Pak, menurut pengetahuan saya ya, dari Hindu maupun Buddha maupun Kristen juga ya, biasanya wahyu itu kan masuknya lewat upun-upun ini, apa namanya, cakramahkota. Cakramahkota. Ya, cakramahkota kan upun-upun. Wahyu biasa datang dari situ dengan bentuk cahaya yang sangat besar. Biasanya begitu. Dan memberikan satu pengetahuan. Nah, kemudian cuman dari prosesnya Sabda Dharma kan awalnya malah sujud itu ya. Nah, awalnya seperti itu penerimaannya. Nah, kedua dia keluar dari upun-upun itu. Ketemu Allah sendiri ya itu ya, ketemu Allah itu ya. Nah, cuman memang agak saya bingung itu namanya kok Allah kok sama gitu dengan apa? Namanya itu Allah sama dengan orang Kristen. Karena itu waktunya juga bersamaan ya, 26 Desember itu ya. Ya, sudah itu aja, Pak. Mas Rugi. Nggih. Matur nuwun, Romo. Ini Romo Bambang. Ah, monggo Romo. Untuk langsung pada narasumber. Nggih, matur sembah nuwun, salam rahayu. 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 Saya mengenal ajaran Sabda Dharma itu tahun 90-an, 95 ke atas lah kurang lebih. Ketika saya sering melanglang buana. Saya mengenal Sabda Dharma itu di desa Banyuwangi. Lupa saya nama desanya. Ketika saya istirahat di warung kopi, ada seorang bapak gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Beliau mengatakan, saya dari Sabda Dharma. Gitu. Oh, apa itu Sabda Dharma? Lantas dia menjelaskan, lantas bisa tidak praktek langsung. Waktu itu saya coba dengan beliau, apa yang beliau katakan itu saya bisa melakukan gitu. Ketika sujud itu. Sedangkan beliau kok kalau orang dari Bali itu rata-rata untuk merasakan energi yang dari tulang punggung itu bisa lebih cepat gitu. Saya juga heran itu. Nah, di situ ada satu perbedaan yang saya dapat dengan penjelasan Romo tadi. Di situ saya tidak diajarkan mengatakan Yang Maha Kuasa itu Allah. Tapi beliau mengajarkan pada saya Gusti Yang Maha Agung. Gusti Yang Maha Suci dan seterusnya. Nah, perjumpaan saya di situ berkesan. Berlanjut saya ke Jogja langsung ke pusat Sabda Dharma. Ya, cuma karena pelada itu pusatnya. Cukup lama saya sujud di situ 1 jam. Cuma karena pada waktu itu tidak ada yang memberi pencerahan gitu. Saya cuma dapatnya di situ saja. Jadi ada perbedaan mengapa di Banyuwangi kok Bapak ini lupa saya namanya Pak Kartono atau Martono begitu. Mungkin sekarang sudah almarhum beliau. Nah, ketika saya mampir ke Semarang, ada saya makan soto ayam. Nggak taunya tukang soto ayam ini Sabda Dharma juga. Nah, hebatnya lagi, dia didatangi orang-orang meminta tolong untuk menyempurnakan bapaknya karena sudah meninggal. Gimanakah posisi bapak saya? Apakah di sub 1, sub 2, sub ketiga, atau sampai ketujuh, atau berapa? Gitu. Bisa tidak beliau dinaikkan tingkatnya ke level yang lebih tinggi? Gitu. Mohon penjelasan dari Romo berdua. Matur sembah nuwun. Terima kasih Romo Bambang. Monggo langsung dijawab ini oleh narasumber. Monggo. Jadi begini, kalau menyempurnakan arwah itu dimohonkan dengan sujud ditambah satu bungkuan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk segala dosa kesalahannya diberikan ampunan dan ditempatkan di alam langgeng. Kemudian setelah itu hening, dan di situ tergantung kemampuan sebetulnya, tergantung kemampuan dari si yang memohonkan ini. Jadi memang
menurut pengalaman saya itu memang alam itu berlapis-lapis gitu ya. Tapi tidak semua warga Sabta Dharma itu juga kemampuannya itu terus terang berbeda-beda. Jadi permohonan pun juga akan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dalam keheningan dia gitu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Mungkin ditambahi. Saya tambahkan. Jadi untuk menyempurnakan roh atau arwah atau roh suci itu memang kita harus betul-betul wening, betul-betul dalam kondisi yang betul-betul kita tidak lagi pada pikiran yang di luar itu, di luar konteks yang ada. Sehingga kalau kita di dalam ajaran Sabta Dharma, orang yang sudah meninggal, katakan begitu, mulai dari kalau kita masih juga mengenal tentang padana peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000 hari, dan seterusnya. Nah, di dalam proses ini, biasanya warga Sabta Dharma dimintakan untuk mendoakan arwah ini. Mumpanya 3 hari, itu yang rusak dari tubuh manusia itu apanya. Kemudian kalau 7 hari, apanya yang rusak. Yang 40 hari, apanya. Yang 100 hari, apanya. Terus sampai 1000 hari. Sehingga mereka itu sebetulnya berasal dari tanah, air, api, dan angin. Itu dalam konsep ajaran Sabta Dharma seperti itu juga. Hampir sama dengan saudara saya di Hindu. Nah, unsur-unsur ini yang lebih dulu rusak di dalam proses di alam kubur itu mana? Itu biasanya ketika warga itu melakukan ritual sujud itu sendiri, itu akan ada tanda dan ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui. Nah, artinya siapa yang mendapat petunjuk, itu mesti dia tahu. Nah, kemudian bagaimana memproses untuk menyempurnakan arwah, yang notabene mohon maaf, bukan satu komunitas dengan Sabta Dharma. Nah, di dalam ajaran kami itu ada semacam pelajaran bagi arwah yang ingin disempurnakan, itu ada dua cara. Yang pertama, roh atau arwah ini disujudkan dulu. Yang kedua, hanya kita sujud, kemudian menambah satu bunguan dengan ucapan, mugi roh suci nipun si'a, dipun pangapuro sedaya kalepatanipun, mugi angsal panggenan ingkang ayam tentrem ing alam langgeng. Itu yang kedua. Ya, kalau mengharapkan roh ini disujudkan, kita biasanya disujudkan seperti halnya ketika kita menyujudkan warga yang masih hidup. Tetapi itu ucapannya roh suci. Umpamanya, mohon maaf ya, agak panjang sedikit. Kita sujudkan roh sucinya si A, sujud yang maha kuasa. Kesalahan roh sucinya si A, mohon ampun yang maha kuasa. Roh sucinya si A, mertobat yang maha kuasa. Kemudian ditambah satu lagi bungkuan, roh sucinya si A, soan yang maha kuasa. Itu di situ. Sehingga secara tidak langsung roh ini akan tetap sujud walaupun dalam konteks mungkin dalam proses penantian karena sebuah kesalahan. Nah, setelah itu nanti mereka atau beliau-beliau arwah itu roh suci ini nanti akan menunggu giliran untuk kemudian masuk dalam lingkup ke alam langgeng. Semacam itu, Romo Bambang. Jadi ini prosesnya bisa gitu. Dan kita pun sebagai warga Sabta Dharma harus secara tulus ikhlas membantu saudara kita yang memang membutuhkan untuk penyempurnaan arwah atau penyempurnaan roh ini. Dan itu tidak boleh ada pamrih. Jadi semuanya berdasarkan ketulus ikhlasan. Maka ten Romo. Oke, matur nuwun Romo Bambang, saya kira bisa diterima ini penjelasan dari narasumber. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari ruang chat ini. Jadi Romo dari Mas Timotius, apakah di Sabta Dharma mengenal dan diajarkan tentang sesaji?
dan siapakah sosok yang memberikan wahyu pada sesepuh ketika itu? Terima kasih dari Mas Timotius. Yang pertama, yang kedua adalah sampai sekarang apakah Bapak Harjo Sepuro itu masih hidup dan usia berapa beliau menerima wahyu tersebut? Ini dari Sarwi FT80. Kemudian yang terakhir dari Mas Aji. Kita batasi tiga dulu, J. Roman, ya. Apakah yang siapakah yang ditemui Bopo Harjo Seputro itu Allah atau perantara dari sana? Tadi sudah dijawab sepertinya tadi ya. Ada dari Kanjeng Luki tadi. Yang terakhir ini ada pertanyaan, apakah memiliki kitab suci Sabto Dharma ini seperti ajaran lainnya? Oke, itu tiga pertanyaan. Monggo. Mohon izin, Bapak Dokter. Yang pertama tadi apa? Pertanyaannya. Yang pertama, apa tentang sesaji. Oh, tentang sesaji. Tentang sesaji. Yang kedua? Yang kedua tentang apakah Bopo Harjo Sepuro ini masih sugeng, masih hidup? Oh, iya. Dan usia berapa menerima wahyu? Kemudian yang terakhir, apakah Sabto Dharma ini memiliki kitab suci seperti ajaran agama yang lain? Jadi kalau soal sesaji, dalam ajaran Sabto Dharma itu tidak ada. Karena sebetulnya di dalam kita melaksanakan sujud itu, ya diri kita inilah yang menjadi sesajinya. Karena pada waktu kita duduk bersila menghadap ke timur, itu di dalam keadaan hening itu maka terjadilah proses getaran, yaitu nur kita itu akan bergetar naik, kalau kita istilahkan antena kalau di dalam ajaran kita. Nur inilah asap atau semacam dupa kita. Jadi kalau dulu tuntunan agung Ibu Sri Pawenang mengatakan Sri Bardoro Kresno ngobong dupa sak sirah leman gede, ini artinya kepala kita sendiri ini yang jadi apa untuk nur. Yang dibakar nur kita akan memancar. Nur ini merupakan semacam sesaji yang tidak bisa, nur ini kan sampai sudul ngawiat istilahnya itu. Nah, itu yang bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa itu yaitu nanti akan berproses dengan bergeraknya getaran dari tulang ekor air suci Toyo Perwitosari yang sudah menjadi getaran itu akan bergetar naik dan terjadi bungkuan, maka terjadilah pertemuan telu-teluning tunggal atau triwikromo. Itu di dalam kita mengucap sujud itu hakikatnya kalau kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, maka ucapan itu sudah merupakan ucapan batinnya rohani. Artinya ucapan itu sudah tidak di mulut, tidak di dada, tapi sudah di atas ubun-ubun kita. Jadi roh suci kita itu yang mengucap gitu kira-kira. Itu bentuk-bentuk sesaji kita ya di situ itu. Jadi tidak berupa apa burampe lagi. Karena kalau menurut kita burampe atau sesaji itu kan bentuk-bentuk tulisan atau pemahaman-pemahaman yang seharusnya kita laksanakan dalam bentuk perlakuan pribadi kita untuk melaksanakan manembah kepada Yang Maha Kuasa itu. Jadi sanepo-sanepo saja. Itu usia kenapa? Usianya itu sekitar mencapai enggak sampai 45 apa ya? Kurang. Beliau itu sekarang sudah enggak ada, jadi sudah meninggal. Beliau menerima wahyu tahun 52 selama 12 tahun, tahun 4 beliau pulang ke Pangimanan. Jadi meninggal pada tahun 64. Ya sekitar usia 50-an lah kira-kira begitu. Kemudian apakah di ajaran Sabto Dharma ini memiliki kitab suci? Ya, kita kalau soal kitab suci Mas Edi, yeah. Itu kita itu tidak ada. Jadi kita adanya buku warah kecil yang hanya untuk pedoman
bagaimana cara kita melakukan sujud aja, ucapannya bagaimana, pedoman kita, kita ada namanya ngeracut, kita ada namanya kalau yang namanya sujud penggalian itu nambahin amalan itu ada tata cara untuk tahapan-tahapan kerohaniannya itu ya. Nah, itu aja. Jadi pokok-pokok dasar aja. Karena supaya tidak tidak jiplak gitu. Karena setiap manusia itu hakikatnya semua kita pada di dalam dirinya gitu loh. Harus kita tuh harus mengembangkan diri kita sendiri. Jadi di dalam diri manusia itu sebetulnya sudah komplit sekali, tergantung ketekunan seseorang, kemampuan seseorang gitu. Jadi diharapkan kita ini betul-betul sujudnya tekun dan bisa betul-betul sempurna. Tidak tiru-tiru, itulah kira-kira gitu ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Jadi hanya ada buku saku nggih Romo di dalam. Maksudnya buku tuntunan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya di Sabto Dharma nggih. Nah, ini juga tadi Romo Bambang tadi agak juga mesej saya ini. Tadi pertanyaan belum dijawab ini, apakah ada perbedaan sebutan Allah dan Gusti ya di Banyuwangi ini termasuk buku sakunya juga Gusti bukan Allah ini. Jadi menurut kami itu penyebutan yang menurut Wahyu kita itu adalah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kalau tadi Romo Bambang menyampaikan mendapatkan Gusti yang Maha Suci dan sebagainya, itu merupakan kompilasi dari masing-masing pribadi. Jadi itu outsider, jadi di luar ajaran Sabda Dharma. Kalau Sabda Dharma penyebutannya adalah Allah. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Mahasiswa, Allah yang Maha Langgeng. Begitu. Jadi itu sebutan yang sudah pakem sih, Romo. Itu yang pakem yang ada di dalam buku Warah yang tadi disampaikan oleh Romo Sukamto tadi seperti itu. Ya, istilah di dalam warga Sabda Dharma itu, buku Warah itu merupakan buku suci, pedoman bagi kita sebagai warga Sabda Dharma. Begitu. Mekaten Romo. Mekaten Romo Bambang. Dari jawaban dari narasumber. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin saya bisa bertanya juga ini pada narasumber, kalau kewajiban yang rutin yang dilakukan oleh warga Sabto Dharma ini kira-kira nopo sih supaya kita tahu kewajiban yang dilakukan warga Sabto Dharma apa? Jadi mungkin saya bisa mencoba menjawab. Jadi kewajiban yang hakiki bagi warga Sabto Dharma itu adalah sujud. Sujud. Jadi sujud yang dilakukan minimal dalam satu hari itu satu kali. Tapi bila membutuhkan bisa dua kali menurut kepentingan yang bersangkutan bagi warga. Tetapi di dalam buku Warah, buku suci kita itu cukup satu kali, tetapi betul-betul dilakukan secara sempurna. Artinya tidak ada lagi kewajiban-kewajiban lain yang kemudian menyeruak di dalam kegiatan sujud itu. Jadi betul-betul menyediakan waktu khusus untuk sujud ini sendiri. Nah, semacam itu. Selain sujud yang tadi saya sampaikan, kewajiban warga Sabda Dharma adalah menjalankan Warah 7 yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Suskanto. Selain itu diharuskan mengikuti sujud penggalian atau sujud asal mula manusia setiap tahun satu kali yang dilakukan entah 12 malam atau 6 hari 6 malam semacam itu. Maturun Romo, ini kemudian ada pertanyaan dari saudara kita Dion. Ini kagem narasumber, jadi Sugeng Rahayu mau tanya bagaimana cara diri kita ini bisa manunggaling kawula lan Gusti. Apakah cukup dengan melaksanakan sujud dan ritual atau ada hal lain yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari?
Monggo, Romo. Jadi manunggaling kalolan Gusti dalam artian kita itu ya dengan cara sujud. Sujud yang seperti tadi yang saya terangkan, bahwa setelah kita itu prosesnya hening, jadi membutuhkan waktu, setelah hening, jernih, tenang, kemudian akan terjadi getaran nur kita yang naik, ya, nur yang kita yang naik, memancar, kemudian setelah kita mengucap asma tiga ini Allah yang mahfuk rohim adil tadi, kemudian akan terjadi bungkuan. Nah, bungkuan ini asalnya dari bawah, dari getaran air suci yang tadi saya katakan, dari tulang ekor naik ke ruas-ruas, 33 ruas, masuk ke Jungkring Saloko atau Tak Kecil, kemudian ke masuk ke Silo Penangkep, Jungkring Saloko, terus ke Tak Besar. Nah, ini akan jumbuh dengan sinar nur tadi, ini akan naik. Ini saya bicara idealnya ya, tapi jujur saja tidak semua warga Sabta Dharma punya kemampuan semacam ini. Nah, setelah kumpul nanti akan berproses untuk mengucap tadi, terjadi bungkuan, mengucap sujud, ini akan terjadi yang maha suci sujud, yang maha kuasa itu betul-betul nanti akan ada sinar cahaya dari atas, dari yang maha kuasa akan jumbuh, ya, akan ketemu dengan sinar cahaya kita dari bawah. Plek, itu terjadi proses itu, yang maha suci sujud itu. Kemudian yang maha kuasa, yang maha suci sujud yang maha kuasa, tiga kali bungkuan, bungkuan yang kedua mengucap kesalahan dan bungkuan kita bertobat, itu semua mestinya harus sudah manunggal tadi. Sehingga dengan itu turunnya getaran ini, kalau di dalam ajaran Sabda Dharma itu dikatakan atom berjiwa, menjadi atom berjiwa itu akan turun lewat depan ini getaran, setelah dari belakang naik ke atas, setelah kita duduk kembali tegak lurus akan turun ke bawah. Nah, itu akan menyinari seluruh diri kita, maka itulah yang akan bisa menentramkan diri kita. Sampai kalau di dalam ajaran yang lain itu ada saudara empat, nah, kalau kita ini saudaranya ada 12 saudara. Cuma yang dari yang mah sinar cahayalah, yang dari sinar cahayalah yaitu nur cahaya ini, cuma satu. Nah, ini akan setelah tadi atom berjauh itu akan menyinari, akan yang sebelah sini akan disinari. Ya, saudara yang sebelah sini disinari sehingga akan tentram di tempatnya masing-masing, sehingga kita akan bisa mencapai ketentraman, kedamaian yang otomatis. Tidak ada yang disuruh, kamu harus begini, enggak. Otomatis kedamaian dan ketentraman itu kalau sujudnya bagus, maka akan mencapai itu, salah satu contohnya itu. Nanti sehingga akan tumbuh setelah mencapai, setelah betul-betul bisa damai, tentram, tenang, maka kewaspadaan pun akan muncul, dan seterusnya, itu akibat dari kita kalau selalu bisa tadi proses manunggaling kawulan Gusti ini menurut pemahaman kita ya. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan hanya sebatas itu. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Ini ada Mas Dawson ini dari Sen. Mas Dawson, monggo Mas. Ji, salam, selamat malam, salam rahayu semua para sesepuh. Ji, saya rasa menarik sekali, luar biasa pembabaran dari para sesepuh ajaran Sabto Dharma. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan esensialnya sudah banyak ditanyakan dan saya sudah cukup paham. Cuman kan begini, biasanya kalau Wong Jowo itu atau ajaran Jawa itu tidak lepas dari kebusanaan ataupun pelengkapan, bahasanya ya wilah keris aja ada sandangannya gitu istilah katanya. Nah, itu yang saya tertarik itu ada dua poin. Guru besar Sabto Dharma yang pertama itu kan naik
naik ke menuju satu tempat diberikan dua pusaka. Saya anggap itu satu hal simbolis yang berupa energi atau sesuatu hal. Tapi di pembabaran selanjutnya itu ada yang bilang bahwa tidak boleh mempercayai kekuatan eksistensi pusaka. Itu dari Bapak. Nah, yang saya tertarik itu pandangan Sabto Darmo tentang kepusakaan benda itu gimana? Satu, kedua itu bagaimana pandangan Sabto Darmo tentang entitas lain yang juga yang kita tahu bagi orang Jawa itu mempercayai mereka ada dan hidup bersama kita, tapi dalam dimensi yang berbeda, yang kadang beberapa orang bisa berkomunikasi atau bekerja sama atau segala macamnya untuk mencapai satu hal yang bertujuan bisa luhur ataupun tidak adharma, bisa menjadi dharma ataupun adharma, tapi mereka bisa saling berkolaborasi antar dimensi, ya. Nah, sebenarnya dua poin itu sih, satu tentang kisah kerisnya, dua keris pusaka yaitu Naga Sosro dan apa yang satu lagi, sama tapi di satu sisi juga ada larangan tentang mempercayai eksistensi kekuatan pusaka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pandangan Sabto Darmo kepada hal-hal yang bersifat entitas-entitas lain, keselarasan dengan entitas lain gitu. Ya, matur suwun sangat ya, Kanjeng Romo semua ya. Monggo. Oke, matur nuwun Mas Dalsen. Jadi ada dua pertanyaan tadi, monggo. Jadi kalau tentang pusaka, jadi memang tadi kalau saya menjelaskan tentang proses Pak Sri Gutomo atau Pak Arthur Sapro Ngeratut mendapatkan pusaka itu memang demikian itu ya. Tapi di dalam kebendaan tentang keris pusaka itu yang saya tahu, saya juga termasuk penggemar sebetulnya. Cuma ya kita hanya sebatas menghormati saja. Menghormati atas karya leluhur kita pada zaman dulu yang tidak gampang, tapi kita tidak bisa bahwa kita mengagung-agungkan isinya misalnya gitu ya. Kita minta bantuan dari apa yang ada di dalam keris itu. Nah, itu untuk ajaran Sabta Dharma itu tidak boleh. Kita hanya sebatas menghormati karya para empu-empu itu aja. Jadi untuk sebagai melestarikan budaya. Nah, tapi kita tidak boleh menggunakan, tidak boleh minta bantuan dari apa yang ada di dalam keris pusaka, karena itu semua juga buatan manusia. Karena Tuhan itu hakikatnya tidak boleh disekutukan, tidak mau disekutukan gitu. Yang di dalam ajaran Sabto Darmo demikian. Terima kasih. Nih, mungkin saya sedikit menambahkan Romo Dawson, dan memang apa yang disampaikan beliau ini adalah konteksnya ketika kita sudah menembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Hanya kekuatan tunggal, hanya Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah dan kita minta pertolongan. Sedangkan tentang keris sebagai tadi yang disampaikan, kita menghormati karya para empu sebagai warisan budaya leluhur kita. Itu memang ada. Kemudian terkait dengan ada tradisi, kita memang tetap menghormati dan kita sering melakukan kolaborasi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti suruhan dan sebagainya. Ini kita tidak bisa melepaskan adat dan tradisi yang memang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Karena kita pun juga saudara-saudara kita dari Sabta Dharma itu dari berbagai daerah, ada yang dari Bali, Jawa, kemudian ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya, ada di Papua dan sebagainya, itu ada. Jadi kita tetap bersinergi, menghormati dari ada tradisi yang ada. Dan kita tidak bisa menghilangkan itu saja, karena ini bagian dari tradisi kita yang mungkin juga menyatu dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu. Jadi tetap kita harus menghormati. Contoh aja kalau kita mungkin suruhan, kita juga tetap pakai menggunakan tumpeng. Dan tumpeng itu berbagai macam ukuran P, kan? Berbagai macam, nah itu seperti
Polo Kependem, Polo Kesampar, Polo Kumantung, dan sebagainya, itu tetap menjadi bagian daripada kegiatan ritual kita ketika kita melakukan suruhan. Atau merupakan istilahnya hari raya bagi warga Sabta Dharma itu adalah satu suruh. Semacam itu. Jih, matur suwun sangat Kanjeng Romo semua, Jih. Matur suwun, Mas. Matur suwun, Mas. Nggih, nggih. Mungkin ini jadi di Sabta Dharma yang saya dapat menemukan bahwa tetap menghargai itu ya, Nggih Romo, ya. Digunakan dalam upacara ritual ya, dalam belajar sehari-hari. Monggo kalau masih ada 10 menit untuk tanya jawab sebelum nanti ada closing statement dari dua narasumber kita ini. Tapi saya sedikit agak bertanya Romo tentang perjalanan sejarah tentang Sabta Dharma nih ya. Ada pasang surut yang hampir sekarang ini ada di kalau nggak salah di 18 provinsi ya. Masih ada diskriminasi nggak Romo di kehidupan kalau kita bicara keselarasan tadi warga Sabta Dharma ini masih ada nggak diskriminasi ya di dalam menjalankan kerohaniannya, ritual kerohaniannya ini termasuk dalam tempat ibadah atau bahkan dalam pendidikan gitu di Indonesia. Itu Romedi. Jadi mungkin saya bisa membantu kalau masalah diskriminasi secara keseluruhan hampir tidak ada dan hanya satu kasus kemarin di Lampung itu hanya karena salah persepsi tentang apa ajaran Sabta Dharma itu. Setelah kita datang ke Lampung, kemudian kita minta bantuan dari pemerintah dalam hal ini adalah kejaksaan yang di mana penghayat kepercayaan ada di dalam pembinaan mereka, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Bakes Bangpol. Kita datangkan, kemudian kita datang ke Lampung, dan itu akhirnya clear. Ternyata mereka salah mempersepsikan ajaran ini sebagai seolah-olah ajaran sesat. Nah, semacam itu. Nah, sedangkan untuk bidang pendidikan, kebetulan kami sekarang sudah setara semartabat dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena terus terang kami sebagai penghayat kepercayaan, utamanya dari Sabta Dharma, itu tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman NU, dengan teman-teman Muhammadiyah, dengan teman-teman Katolik, semua agama, itu kita melakukan kegiatan yang namanya lintas iman. Nah, semacam itu. Jadi ada kolaborasi. Toh juga hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam keputusan nomor 97 itu pun juga hasil kerja bareng rekan-rekan kita semuanya. Jadi mereka yang peduli terhadap penghayatan, peduli terhadap ajaran Sabta Dharma ini, kemudian menyatu, kemudian muncullah keputusan Mahkamah Konstitusi 97 tahun 2016 kesetaraan di dalam hak-hak sipil kita, termasuk di dalam pendidikan kita pun juga sudah tidak ada masalah sampai perguruan tinggi. Bahkan kita sekarang sudah membuka program studi untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita kerjasama dengan UNTAK Semarang, Romo Edi. Ya. Supaya kita juga mendapatkan informasi terbaru ini tentang Sabta Dharma. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ini dari GF8 Romo. Mohon izin bertanya kepada sesepuh Sabta Dharma terkait ajaran melarang tahayul dalam tanda kutip, bagaimana konsep ritual, tradisi budaya, adat yang barusan disampaikan? Apakah ada kontradiksi terhadap konsep tersebut? Monggo Romo. Jadi ini nambahi tadi ya, nambahi penjelasan Romo di atas. Kontradiksi. Justru kita menyelaraskan dengan saudara-saudara kita yang memiliki adat tradisi yang berbeda. Jadi kita tidak bisa membedakan, tapi mereka adalah bagian daripada kita yang harus kita hormati, kita junjung, dan mereka memiliki keyakinan atau tata cara sendiri gitu. Kita sebagai warga Sabta Dharma harus istilahnya menjadi obreng jagat, pepadangi umat, itu kita merangkul semuanya, tidak ada diskriminasi semacam itu. Jadi kita, mereka adalah bagian daripada kita. Kita sering diundang rekan-rekan dari penghayat yang lain yang memang lebih kental dengan yang namanya ada tradisi dengan berbagai macam ukur rampe, itu kita hadir. Dan ini bagian daripada bagaimana lintas iman ini menyatu dalam keindonesiaan. Jadi kadang-kadang kita sebagai warga Sabta Dharma diharapkan untuk
bisa doa untuk itu. Dan ini sangat-sangat humanis sekali gitu. Ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Indonesia itu sendiri sebagai masyarakat yang memiliki budaya gitu. Seperti itu. Jadi Pak Turun, masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber? Hai Romo Bambang, monggo Romo Bambang. Kita masih ada satu lagi pertanyaan setelah Romo Bambang ini. Oke, Matur nuwun. Saya dengan beberapa teman penghayat beberapa kali mengeluhkan ketika mereka mau masuk ke salah satu keyakinan penghayat, mereka pertama kali bertanya, nanti kalau saya masuk penghayat, makamnya di mana? Tata caranya bagaimana? Di Sabto Dharma apakah ada tuntunan untuk semacam itu gitu. Jadi mereka bertanya, nanti makamnya di mana? Karena kan semua makamannya Islam nih, Katolik. Nah itu. Jadi kita di Sabto Dharma itu kelembaganya lengkap Romo Bambang. Jadi untuk bagaimana pernikahan, bagaimana untuk panguriti layon, kita semuanya sudah ada tata caranya. Di dalam Sabta Dharma, kalau warga Sabta Dharma meninggal, itu dalam bentuk dirukti, ya, kemudian diberikan pakaian serba putih, kemudian istilahnya dalam bahasa Jawa itu didandani, ya, itu yang kalau perempuan juga dibedai, dipakai gincu, ya, selayaknya mereka seperti masih hidup, tetapi dalam tidak dalam bentuk pocong Romo, tapi busana yang sudah kita persiapkan dan biasanya mereka kita peti. Kita peti kemudian ketika layon berangkat ke makam itu ada tembang. Nah, kita kasih tembang dan itu yang kemudian mereka diberangkatkan. Demikian juga untuk perkawinan kita sudah ada yang namanya pengukuh atau sesepuh penghayat kepercayaan. Nah, itu yang akan menikahkan. Tetapi untuk catatan itu aktanya itu sendiri kita harus kerjasama dengan Dispenduk Capil. Dan kita sudah sah semuanya. Mulai dari pendidikan, perkawinan, kematian, semuanya sekarang kita sudah dipenuhi oleh pemerintah. Dan kita bersyukur sekali. Bersyukur sekali walaupun kita anak enam anak yang utama, tapi sekarang diakui paling buncit, tidak apa-apa, tapi kita bersyukur. Itu Romo. Nah, ini kita sudah start. Kalau keyakinan lain, apakah bisa di misalnya dari Sabto Dharma, kemudian ada dari kepercayaan lain untuk bisa bergabung dalam hal pernikahan, dalam penguburan di Sabto Dharma itu? Bisa, tergantung dari yang bersangkutan. Apakah mau, kalau pengukuh penghayat itu seorang mudin yang akan menikahkan. Itu boleh dari komunitas penghayat apapun. Dan komunitas penghayat manapun, kalau mau dirukti secara sabdharma, monggo, itu tergantung dari yang bersangkutan. Kehendaknya. Saya ingin dirukti, mamanya kita siap. Nah, kita sudah punya petugas-petugas yang sudah siap untuk itu. Menurut itu, Romo Bambang. Makatan. Tersembahun. Matur nuwun. Bapak narasumber, ini ada pertanyaan di chat ini saya hampir lupa nih ada dua ini Romo. Jadi bagaimana pandangan dari Pak Rio S. Danumurti ini mau tanya ke narasumber bagaimana pandangan Sabto Dharma terhadap ketimpangan sosial di masyarakat. Yang kedua ada dari Pak Sarwono Toatmojo, ini tentang meditasi ya kalau saya tidak salah, ini konteksnya tentang meditasi. Dalam konteks kolocokro, apakah sujud meditasi tersebut dapat mengikuti 8 penjuru mata angin, misalnya saat di parangtritis kita sujud, oh mungkin ini tata cara ritual tadi yang sujud tadi ya, di Sabto Dharma, saya melihatnya seperti itu. Oke Romo, untuk di... Tentang ketimbangan sosial, kita sering ketika ada bencana dan sebagainya, itu kita melalui Yayasan Serati Dharma yang akan menyampaikan bantuan-bantuan itu. Contoh bantuan kita ke Merapi, kemudian ke Lombok yang waktu itu gempa,
Kemudian ketika ada saudara kita yang kemarin kasus di Madura. Ya. Kita ulangi, Romo. Ya. Jadi ketika terjadi bencana di Merapi, kemudian bencana di Lombok, kemudian kasus keagamaan yang ada di Madura, kita selalu membantu. Jadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dharma kita sebagai warga Sata Dharma terhadap sesama. Kita tidak lagi melihat pada konteks keyakinan atau agama atau ras dan sebagainya. Itu adalah bagian dari saudara kita yang perlu kita bantu. Nah, ketimpangan sosial ini menjadi salah satu prioritas bagi warga Sata Dharma. Oleh karena itu, kita diharapkan tadi yang saya katakan dari tujuh itu, kita harus bisa mendharmakan sebagian dari berharga kita, tenaga pikiran maupun harta kepada yang membutuhkan. Dan ini bagian yang ada di dalam program kita semacam ini. Dan itu seluruh terstruktur mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Ya, semacam ini. Bantuan gempa bumi yang ada di Lombok Utara, kita berikan bantuan. Nah, itu seperti itu. Ketimpangan sosialnya tetap menjadi prioritas utama kita. Kita tidak hanya mengolah rohani, tapi jasmani adalah bagian daripada kebutuhan yang perlu untuk dijadikan program kita untuk kesejahteraan sosial itu sendiri, tentang ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, memang kalau ketimpangan sosial terkait dengan yang sekarang terjadi di negeri kita, ya kita semampu mungkin untuk membantu mereka. Kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman-teman NU maupun Muhammadiyah ketika sahur keliling istilahnya dari komunitas saudara kita Islam itu sahur keliling. Kita semua komunitas dari forum komunikasi antarumat beragama, di mana di situ kita masuk sebagai warga Sabta Dharma, kita istilahnya turunan gitulah. Kemudian kita dalam kepanitiaan itu kita dibagi daerah mana, kecamatan mana, desa mana yang perlu dibantu. Nah, kita bantu, kita kemudian membagi diri dan kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk makanan maupun juga sekedar donasi uang. Dan kita kerjasama waktu itu beberapa kali kita sama Bu Sinta Nuriyah Wahid, nah istrinya Gus Dur dan Mbak Yeni dan sebagainya di Wahid, itu salah satunya. Itu kita selalu kolaborasi dengan teman-teman kita. Kita bergabung di FKAUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama dan Forum Komunikasi Lintas Iman. Begitu, Bapak. Mungkin kalau saya bisa mencoba mengai ya, kalau ketimpangan sosial ini yang dimaksud mungkin adalah situasi pandangan Sabto Dharma ini bagaimana dengan situasi di tengah masyarakat ya, yang ada ketidakmerataan ya dalam ketimpangan sosial, keseimbangan ini dari berbagai aspek ini. Kalau fokus dari Sabto Dharma sendiri, napa sih bisa dijelaskan? Jadi kalau kita biasanya begini ini kita menyuarakan. Jadi kita walaupun tidak bisa bertindak secara faktual, secara material, tapi kita biasanya melalui media-media Gusturian, FKAUB, FKUB, Lintas Iman, kita suarakan. Dan kita memang ada beberapa kali kegiatan itu bertemu dengan Bagas Bangpol, dengan DPR, itu kita suarakan apa yang menjadi rujukan daripada masyarakat yang terpinggirkan, termarginal, katakan yang tingkat pendidikan, tingkat sosialnya itu kurang mapan dan sebagainya, kita usulkan. Dan kita biasanya di FKUB kita itu biasanya turun ke lapangan. Nah, ketimpangan sosial ini biasanya satu faktor mungkin pekerjaan, faktor mungkin pendidikan, ya itu yang biasanya kita bisa bantu di sana. Dan itu kita tidak mandiri, tetapi itu kita suarakan dalam forum, kemudian kita forum maju ke
pemerintah dalam ini Kesbangpol, Dinas Sosial maupun juga dengan pihak DPRD. Itu yang solusi yang pernah kita sampaikan beberapa kali di dalam mediasi itu. Jadi, sehingga ini bisa diangkat dari komunitas. Pak Sarwi, Jih. Pak Sarwi apa langsung mau ada yang ditanyakan kembali? Belum narasumber menjawab pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Mungkin anu aja sedikit tadi asal muasalnya kan sujudnya Bopo Harjo Saputro itu kan menghadap ke timur itu karena dalam konteks tahun 52 Desember itu beliau mendapat wahyu di Kediri. Nah, sementara kalau kita sedang berada di misalnya di Parangtritis, apakah mesti ke Segoro Kidul, kalau ke Lereng Merapi berarti ngalor, atau bagaimana itu apa namanya selama ini prakteknya? Mungkin Pak Kamto yang ada. Terima kasih. Oh, itu apa ya, itu intinya rambang, mengapa ya menghadap ke timur ya Pak Sarwi? Itu dan mungkin posisi globalnya itu loh Pak. Kalau Romo, kalau ini saya di Jogja itu harus menghadap mana ya? Oh, okay. Tidak. Pada begini. Positioning. Jadi di dalam artian timur itu kalau orang Jawa itu kan seneng dengan sanepo ya. Jadi timur itu kan kalau bahasa Jawa itu wetan, artinya kawitan. Jadi supaya pada saat duduk menghadap ke timur itu ingat kepada asal usul kita, kawitan kita gitu. Asal dumadi kita dari barang suci kembali suci. Ininya itu. Jadi kemanapun kita berada itu ya mestinya menghadap ke timur. Karena dan kalau kita sujudnya rame-rame, nah, jadi sehingga ruangannya itu bisa tertata gitu. Kalau sujudnya ada yang ngalur gitu dan sebagainya dalam satu ruangan nanti bisa ungkur-ungkuran kalau dalam sujudnya kan tidak pas gitu. Jadi wetan itu maksudnya itu tadi. Jadi secara kaitan supaya kita ingat asal usul kita itu dari barang gitu, yang suci yaitu Roso Nur Dua dan Nur Cahyo itu gitu. Telur-telur. Mungkin aja nambahin. Jadi saya kira itu saja, Pak Sarwi. Sarwi? Oke, matur nuwun. Ini sudah waktunya juga sudah selesai. Kita masih menunggu satu lagi pertanyaan sebelum closing statement nanti dari dua narasumber kita yang kita hormati ini. Monggo kalau masih ada pertanyaan lagi. Jadi yang saya bisa tangkap pada diskusi malam ini adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, yang menjadi catatan juga bagi kita dan pelajaran tentang manusia yang berbudi luhur. Ya, kemudian perilakunya juga pada etika budaya ya, seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa apa masukan yang dapat diterima ya, sampai juga pengetahuan kita tentang perjalanan dari Sabto Dharma ini. Jadi terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Monggo kalau saya aturi kedua bopo yang saya hormati ini untuk closing statement nih ya. Statement yang disampaikan kepada anggota webinar pada malam ini. Yang kami hormati para sepuh, bin sepuh, pecinta komunitas cinta budaya KJP dan Bapak Moderator, saya mewakili juga Pak Kamto. Jadi ketika kita nanti menginginkan hidup yang selaras, maka kita diharapkan untuk selalu menembah kepada Allah Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diwahyukan kepada kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengharapkan kehidupan secara jasmaniah, tetapi ada keseimbangan
antara jasmani dan rohani, tetapi kita lebih mendulukan rohani, maka di mana di situ akan jasmani akan mengikuti. Di sinilah letak keselarasan hidup agar kelak kita bisa menuju ke alam langgeng. Makaten Romo, matur nuwun, pamuji rahayu, salam waras. Oke, salam waras, matur nuwun Romo, kedua Romo. Dan mungkin ada juga statement dari Romo Tony Yunus sebagai penutup pada webinar malam hari ini. Monggo Romo Tony. Terima kasih kepada Mas Kamto dan Mas Jayusman yang telah memberikan satu pencerahan kepada kita. Sangat menarik, kita seolah dibawa di ayun-ayun menuju pada suatu nuansa ketentraman yang seolah masuk ke dalam alam yang damai. Pemaparan para narasumber sudah membawa kita kepada kesadaran yang tinggi untuk menuju kontemplasi berketuhanan. Nah, kalau di dalam kejawen, ini adalah kasepuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi cukup kritis dengan jawaban yang cukup menyenang, cukup menarik juga. Saya berterima kasih dengan para penanya yang telah memeriahkan acara webinar ini. Webinar ini saya tutup karena sudah waktunya sudah cukup malam dengan salam budaya rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih.